Ulama karismatik asal Banten, Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dibyati atau Abuya Muhtadi, menyatakan sikap dukungannya kepada Capres-Copres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Dukungan Abuya Muhtadi ditandai dengan deklarasi bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu Banten. Acara deklarasi diadakan di Majelis Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Deklarasi dukungan Ganjar Mahfud dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi, diikuti puluhan kiai yang tergabung dalam kepengurusan M3CB. Abuya Muhtadi mengatakan dukungan terhadap Ganjar Mahfud melalui pertimbangan matang dari hasil rapat bersama DPP Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten. Alhamdulillah hasil kajian kami jatuh kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena referensi-referensi dari tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama, para aktivis, budayawan, mahasiswa yang masih konsisten mengawal demokrasi di Indonesia ini memberikan sebuah pertimbangan bagi kami. Apalagi dialog-dialog publik yang dilaksanakan oleh beberapa universitas ini sangat luar biasa memberikan pesan moral bagi kami dalam menentukan capres. Setelah deklarasi dukungan, Abuya Muhtadi selaku Rais AA Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu Banten menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.